Halo Spolbers, welcome back to Salam Sport 39. Berikut info lengkap fase grup Piala Afrika tahun 2024. Berikut klasemen grup A dari hasil putaran pertama. Puncak klasemen diduduki oleh Pantai Gading 3 poin, sementara Guinea Khatulistiwa dan Nigeria berbagi poin. Lanjut ke grup B dari hasil putaran pertama, Tanjung Verde pimpin klasemen dengan 3 poin, sementara Mesir dan Mozambik berbagi poin. Berikutnya klasemen grup C dari hasil match pertama, puncak klasemen dipimpin oleh Senegal 3 poin, Kamerun dan Guinea berbagi poin. Dan klasemen grup D dari hasil satu pertandingan, yaitu Aljazair dan Angola berbagi poin. Sekarang mari kita lihat hasil pertandingan kedua di grup D, yaitu Burkina Faso versus Mauritania. Skor 1-0 dimenangkan oleh Burkina Faso. Berikut statistik pertandingan Burkina Faso versus Mauritania. Berhasil raih 3 poin, Burkina Faso duduki puncak klasemen grup D sementara. Selanjutnya kita ke grup E, yang bergabung adalah Mali, Namibia, Afrika Selatan, dan Tunisia. Partai pertama, Namibia versus Tunisia. Di luar dugaan, Namibia berhasil menang 1-0. Berikut statistik pertandingan Namibia versus Tunisia. Berhasil raih 3 poin, Namibia duduki puncak klasemen grup E sementara. Partai kedua, Mali versus Afrika Selatan. Skor 2-0 dimenangkan oleh Mali. Berikut statistik pertandingan selengkapnya. Berhasil raih 3 poin dengan 2 gol, Mali geser Namibia dari puncak klasemen grup E sementara. Dari hasil 10 pertandingan fase grup Piala Afrika 2024, berikut daftar 5 top skor dan 5 penyumbang assist sementara. Jadwal pertandingan fase grup Piala Afrika putaran pertama selanjutnya akan digelar edisi Kamis 18 Januari 2024, yaitu ranking 13 FIFA, Maroko versus Tanzania, ranking 121 FIFA. Kick-off pukul 00 pagi akan berlangsung di Stade de San Pedro Stadium. Jadwal kedua, Republik Demokrasi Kongo versus Zambia, kick-off pukul 3 pagi, juga digelar di Stade de San Pedro Stadium. Inilah sekilas info hasil dan jadwal terbaru fase grup Piala Afrika 2024 putaran pertama. Semoga terhibur. Sekian dan terima kasih.